Dah ada yang 7-4-5 bulan rupanya. Tak ada gaji lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada followers page Harimau Malaya. So, hari ini Ros kembali lagi dalam apa kata netizen pada minggu ini. And yes, banyak sangat suara-suara netizen, especially peminat-peminat bola sepak tanah air untuk pasukan Sabah FC, KL City, Perak, Kedah FA dan ada a few lagi klub-klub yang sekarang ni tengah hangat tentang isu gaji. And itu telah menaik lagi kemarahan untuk peminat-peminat bola sepak and banyak sangat kata-kata yang telah diberikan and banyak sangat komen-komen and pendapat juga apa perlu diperbaiki untuk klub-klub yang terbabit dengan isu gaji ini. Ha, yelah, baru je start liga dah ada yang 7-4-5 bulan rupanya tak ada gaji lagi. Ha, so now let's go kita baca komen satu persatu. Sampai ke sudah tak habis masalah gaji ni. Rindu liga sama dulu, tak ada terlampau banyak import, tak ada overpaid, tak ada sabotage. Sebab tu aku kata jangan bising kalau JDT ambil top player dalam negara kita. Sebab kalau nak kompetitif sangat, player-player yang bagus mesti kena main dekat klub-klub lain supaya kompetitif. Tapi gaji, hujur-hujur sangkut. Overpaid, dah boleh reset balik guna and develop player-player muda, player senior kekekalan yang relevan sahaja. Masalah bila naikkan import slot ni, dia benefit team yang stable financial. Klub yang sedang-sedang ni cuba penuhkan slot ni, long term hancurkan financial diorang. Nak salahkan diorang fully pun tak boleh juga sebab they still compete in Asia. They did what they had to do to compete. Kalau dah 3-4 klub ada masalah gaji setiap tahun ni, dah jadi masalah berpunca daripada puak pengurusan. Masalah tunggakan gaji bukan isu baru bagi industri bola sepak Malaysia. Saban tahun sememangnya ada saja isu yang timbul. Liga bola sepak Malaysia sudah nazar. Apakah tiada tindakan selanjutnya oleh MFL dan FAM bagi atasi isu ini? Banyak kelab yang struggle nak belanja untuk 4 tim. MFL buat-buat tak nampak je, buat peraturan shock sendiri. Bagi aku tak ada sebab orang nak taja pasukan dalam Malaysia, tapi ada beberapa tim yang berbaloi ditaja sebagai fans yang bagus. Macam Sabah, Kelantan, Terengganu, Kedah fans diorang buat cuma pengurusan pasukan pula yang tak bagus. Betul? Ini aku setuju. Isu gaji ni setiap tahun mesti ada. Kalau tak mampu tu tak payahlah cari import. Kesian mereka yang ada anak isteri. Liga Malaysia ni hanya 3 tim je yang okey, JDT, Selangor dan Terengganu. Maaf, ni je yang aku nampak. Perkara beginilah yang menyebabkan pemain yang bagus mengalami sakit mental. Akhirnya menyebabkan pemain mereka menjadi pecelaru, haru biru, lingkup terus. Oleh itu, orang yang tak sesuai memegang jawatan atasan, jangan benarkan mereka dapat jawatan itu. Penyokong sesebuah kelab bola sepak harus tegas. And last, jawapan di tangan penyokong. Tanpa sokongan penyokong, bola sepak Malaysia takkan maju. Simple. And yes, kalau kita tengok sekarang ni, ramai juga bekas-bekas player kebangsaan, bekas-bekas player profesional yang menyuarakan pendapat, pandangan beliau. Sebab mereka tahu, sebagai pemain, mereka tak mampu untuk suarakan apa yang ada kat dalam isi hati mereka walaupun mereka tidak menerima gaji lebih daripada 7 bulan. Maybe 5-4 bulan berdiam diri sahaja. Aku harap dengan suara-suara daripada bekas-bekas pemain profesional ni and suara-suara daripada penyokong dan peminat bola sepak Malaysia ini, aku harap MFL dapat membuat sesuatu untuk apa yang terjadi sekarang ini. And yes, last kali aku dah cakap kat korang, teruslah menyokong bola sepak Malaysia and teruslah pergilah, turunlah ke stadium setiap kali perlawanan and teruslah support merchandise yang dikeluarkan daripada kelab tersebut and sedikit sebanyak ia dapat membantu sesebuah kelab itu. And macam baju Harimau Malaya ni juga, kalau korang nak dapat, korang boleh klik dekat bawah ini. Okay, so apa pun, tinggalkan komen-komen yang baik saja and teruslah support bola sepak Malaysia apa pun. Bye-bye and good luck.